ekonom senior Riza Ramli menyebut dana haji hingga 18 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dari total 120 triliun rupiah. Pernyataan dana haji hingga 18 miliar rupiah dalam uang tunai itu disampaikan Riza Ramli dalam YouTube Karni Elias Club yang tayang pada Sabtu malam 12 Juni 2021. Dari total dana haji 120 triliun rupiah, Riza Ramli menyebutkan bahwa dana haji hingga 18 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai. Ya, 18 miliar rupiah itu uang cash ya, yang lainnya itu dalam bentuk deposit. Nah, ketahuan, 1 bulan, 1 tahun, kata Riza Ramli. Namun karena ini sumber bunga murah, kata dia bank-bank pada minta 1 tahun. Sekarang soal kebutuhan haji jika normal sekitar 220 ribu orang per tahun, jika dikali 70 juta per orang maka sekitar 15 triliun rupiah. Kalau kita mau kirim haji, 3 bulan sebelumnya sudah harus dibayar. Down payment atau lengkap, ujarnya. Dia mengatakan bulan haji sekitar Juli seharusnya 2 bulan yang lalu sebelum lebaran sudah dibereskan. Mulai dari bayar buat transportasi, buat hotel, makanan, ini kan belum, ucapnya. Selain itu, Arab Saudi hanya mengakui 3 jenis vaksin dan bukan Sinovac. Nah, kita untuk lobby kuota gak kita lakukan. Kirim menteri gimana? Kalau perlu presiden turun ke sana, katanya. Berikutnya bayar semua dan jika dibatalkan bisa diatur kembali uangnya. Ini kan yang ginian kagak dikerjain. Tiba-tiba udah mutusin kita gak naik haji.